Kelima pelajar yang terjaring operasi Patuh 2021 ini lantaran tidak dapat memperlihatkan kelengkapan surat berkendara. Namun pengendara yang melanggar tidak diberi sanksi dan hanya diberi teguran. Operasi Patuh yang digelar Satlantas Polda Maluku kali ini lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Pendekatan persuasif dan humanis operasi Patuh kali ini, petugas mengimbau agar pengendara tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker saat berkendara dan kelengkapan berkendara. Kami gelar kekuatan di sini dalam rangka satgas preventif untuk operasi Patuh 25. Kita mencari, dalam artian kita hunting untuk pengendara yang melintas. Apabila ditemukan ada yang belum sempat vaksin, kita secara persuasif komunikasikan dengan baik untuk kalau bisa dari keinginan hatinya untuk mengikuti kegiatan vaksinasi yang sementara berlangsung di lapangan merdeka.